Hai, selamat pagi semua. Okey, teman-teman, sini saya nak masak ayam ya. Hari-hari kita makan ayam, teman-teman. So, chicken wing dia saya belah tiga, teman-teman ya, belah tiga. Potong tiga, bukan belah. Okey, potong tiga macam ni. Okey. Ini sudah siap dicuci ya. Siap untuk dimasak sahaja. So, potong tiga. Okey, macam ni. Potong tiga sahaja ya. Okey, jangan di skip videonya teman-teman. Kalau nak bahannya tidak banyak teman-teman. Basic sahaja ya. So, serai saya ada dua batang serai. Halia. Okey, serai kita akan tutup ya. Bukan tutup habislah ya, kita pecah-pecahkan sahaja. Okey, pecahkan. Okey, macam ni. Serai. Kemudian halia macam ni banyak sahaja. Ya, semuanya kerana anak-anak saya ya. Dia ni tidak suka makan kalau macam-macam rempah lah, macam-macam yang kita letak. Okey, so saya terpaksa guna sedikit teman-teman ya. Okey, cili teman-teman kita cuci dan saya tak buat dia, saya tak potong, saya tak tutup ya. Saya akan masak bulat macam ni sahaja ya. Dan bawang putih saya akan hiris-hiris kecil ya. Macam biasa. Halus. Okey, cukup macam inilah ya. Kemudian saya ada daun kari sikit dan juga ini air asam jawa ya. Minyak dia, masukkan daun kari. Masukkan ayam. Kita masak dia sehingga dia kecoklatan dia punya kulit. Okey. Okey. Balik-balikkan biar dia sampai hangus-hangus sikit dia punya kulit. Okey, teman-teman, ini dah boleh ya. Okey. Dah coklat dia punya kulit. Ha, memang dah ada hangus-hangus dia punya kulit, teman-teman. Okey, next kita masukkan semua bahan kita, bawang, serai dan juga halia semua ya. Kemudian kacaukan. Harum bau dia teman-teman. Wah, harum. Okey, saya guna serbuk secukup rasa. Siram, maggi tu siram. Ini guna banyak ya teman-teman. Okey, kemudian kita letakkan kuah sikit. Okey, ini air panas. Masukkan air panas. Kita nak dia berkuah teman-teman. Okey, air panas dah masuk. Banyak teman-teman. Okey, dan juga air asam jawa. Jangan banyak, kita masukkan sikit-sikit lah air asam jawa. Okey, kita biarkan sekejap lagi. Okey teman-teman, ini dah cukup pekat ya. Dia punya air memang dah cukup pekat. So sekarang saya masukkan kicap masin. Saya gunakan kicap masin yang ini, jenis ini. Okey, masukkan kicap masin. Okey, kuah dia memang pekat teman-teman. Memang likat ya, likat. Memang rasa memang melekit. Okey. Last sekali masukkan kita punya cili. Kalau yang memang makan pedas teman-teman, eloklah ditutup dulu ya cili dia. Okey, ini sebab anak saya tak makan pedas, jadi saya letak dia bulat-bulat supaya tak pedas. Okey, nanti kita gigitlah. Kita yang dah rasanya terlalu masam teman-teman, jadi saya tambahkan gula sikit ya. Terlebih asam jawa. Jadi untuk kita hilangkan sikit dia punya masam, kita masukkan gula. Okey.
Ha, ini dah siap dah teman-teman. Marvelous, marvelous, marvelous. Okey, dah siap dah kita punya ayam padu masak kicap simple. Okey, padamkan api teman-teman.